Baiklah, macam yang tuan-tuan dapat lihat, kabel merah dan kuning itu ngam-ngam sahaja. Manakala biru dengan hitam ni, dia banyak reserve, ada banyak lebih. Okey, jika diikutkan boleh sambung, tetapi bos saya membuat pilihan untuk tidak menyambungnya kerana dia kurang bagus. Dia tidak bagus ya, penyambungan-penyambungan ni dia tak bagus. Dikhuatiri ada leakage ke apa ke nanti, tak bagus. Jadinya ini rezeki kami lah, daripada armor cable TMB ni masuk ke main bus bar. Main bus bar apa? Nampak ya tuan-tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita tuan-tuan puan. Alhamdulillah, tempoh hari kita dah selesai buat kerja dekat sini dan customer nampaknya puas hati dengan kita, dan customer minta kita tambah lagi job lagi besar. Siapa customer? Customer adalah seorang yang berpengetahuan luas tentang elektrik. Seorang yang berpengetahuan luas tentang elektrik. Jadi tak boleh tipu eh. Okey, mari sini. Jadi kita pasang ni. Okey, jadi kita akan buat kerja 2 hari dekat sini. Kita akan bagi dua, hari ni kita bagi 2 grup. Abang dengan Man, Farid dengan Adham. Abang akan pertukar DB. Di sini Man. Okay, Man ambil DB ni. DB ni ambil, bawa masuk dalam. Eh? Jadi kita akan adjust kabel TMB. Kita akan masuk dalam ni. Sebab rumah ni asal 2 dB akan jadi 3 dB. Okey, Farid akan buat kerja sini. Ini Farid. Ini kabel abang. Ambil box. Masa ni box tu dengan soket. Laju. Bukan box tu, box yang besar kelabu tu. Dengan outdoor soket abang sini. Besar hangat tu kecil. Tu kan soket, bukan soket tu, soket outdoor. Tu hijau tu, Schneider. Okey, laju. Bagus, Adham. Jadi, Adham tak pandai tak apa, baru belajar. Okey, Farid. Ketinggian dari tanah 2 kaki. 2 kaki, ini nak pasang pump. Kita pakai armor kabel. 12 core. Kenapa 12 core? Kita standby kan untuk spare. Jadi besok customer nanti nak renovate ke rumah sini, nak pasang plug ke lampu kipas, semua dah ada kat sini. Kita pasang siap-siap. Mah Bayu kalau buat kerja, kita fikir masa depan. Okay, jadi 12 core, 3 core kita pakai untuk plug. Ada balance 9 core. 9 core simpan dalam ni. 2 kaki ke sini. 2 kaki. Jadi plug ni tolong. Okey, buat macam ni. Nampak tak? Macam ni. Faham? 2 kaki baru letak box kelabu lah. 2 kaki box kelabu. Nanti armor ni hack. Hack pecah masuk dalam. Nanti tukang lain akan plaster. Okey. Hack. Nanti nak kopik bagi tu abang. Kopik panjang-panjang. 9 kor gulung simpan dalam ni. 9 kor. Yang 4, yang 3 kor balance masuk dalam ni. Okey. Nombor 1, 2, 3 pakai. Nombor 4 sampai 12 simpan dalam ni. Jadi besok nanti kalau customer nak pasang plug, nak pasang lampu kipas kat sini, ada 9 kabel balance. Maksud 3, boleh pergi 3 circuit lagi. Faham tak? Okay. Faham eh? Okay, masuk. Masuk balik. Okay, lepas tu. Lepas balik sini. Ini kabel amur. Amur eh. Ikut tepi balik. Abang nak Farid ikut tepi. Ikut tepi. Gali. Gali sikit tepi. Customer kan letak pasir dekat sini. Tinggi ke tanah. Tapi gali jugalah. Gali lah tapi tak dalam lah. Tak dalam lah. Gali. Lepas tu sini. Customer akan letak pasir tanah tinggi ni. Okey. Tepuk sini. Jangan sini sini juga. Tepuk sini sikit, nanti dia corner dia masuk lubang. Okey. Lubang ni besar-besar sikitlah, buat 4 lubang. 1 2 3 4 pecahkan. Okey, faham. Masuk sini. Ikut tepi. Ikut tepi patah sini. Ni ada kabel nanti ya. Patah. Head buat kerja ni. Nampak? Tapi yang ni, untuk kabel ni, dia tak dalam ruang. Tak sampai setengah kaki pun kabel dia. Tak apa, sikit je lah. Janji boleh masukkan apa-apa. Nanti customer akan tutup juga ni. Okey. Okey, masuk sini, head. Naik. Naik kat sini dalam 2 kaki. Tebuk. Ambil box yang besar sikit tadi tu. Junction box. Okey, tebuk. Amor ke masuk dalam. Jadi bahagian dalam tu nanti abang tunjukkan macam nak buat. Cepat sikit. Amor tu masuk dalam. Ha? Amor ni masuk dalam. Box ni pasang ke dalam.
Okay. Jadi dekat dalam ni nanti daripada DB, tiga core kabel akan tarik left middle earth akan masuk sini sambung dengan armor. Lagi 9 armor balance standby potong panjang-panjang gulung aja. Itu untuk future punya wiring. Faham tak? Satu. Okey, nombor 2, nanti Mat dengan abang kita akan pasang casing tarik sampai dekat sini. Sampai dekat sini atau sinilah. Mana-mana boleh tuan sini atau sini eh. Okey, tebuk pasang dari situ outdoor kat sini. Plug. Oh, okey bang. Faham? Faham. Outdoor plug ada kat sini. Okey, jom kita masuk dalam. Casing ikut dalam kan? Okey. Ni kita dah canvas. Rumah dah bersih eh. Rumah dah bersih. Jadi, pijak dekat bahagian sini saja. Jangan pijak tempat lain. Pijak sini saja. Kat sini. Okey. Ini DB yang kita tukar itu. DB ni dah banyak sempit. Esok customer, esok kita akan buat banyak penambahan baru, wiring baru. Jadi customer, seorang yang berpengetahuan luas tentang elektrik, customer tahu mana baik, mana tak baik. Customer tak nak guna DB yang developer punya, sebab yang ini khas untuk developer punya wiring sahaja. Kalau rosak, kita tahu developer punya. Pernah plug, oven, microwave, lampu, kipas, kan? Macam-macam penambahan baru, semua akan pakai DB baru. Customer nak pasang DB baru untuk DB tu untuk yang baru punya wiring sahaja. Yang kita buat. Yang DB tu akan pasang dekat sini. Dekat sini. Nampak? Pasang dekat sini, DB baru. Jadi, DB turun. Ada junction box dekat sini. Sana untuk plug. Nampak? Okay, jadi, kita akan pasang DB baru dekat sini. DB baru, kita akan hack. Pecah. Head pecah. Nanti sini pasang batas sini. Tahu? Nampak? Bersih sini dah siap. Eh? Okey. Sini ada kabinet. Kabinet ni dari bawah sampai atas. Okey. Pecah, kita akan buka skirting. Skirting ni kita buka. Buka letak baik. Naikkan trunking. Ikut tepi. Ikut tepi. Head. Sampai luar. Luar ni besok kita buat. Esok ada kerja lain, external. Faham tak? Ah, ini besok kita cerita. Kita cerita buat yang kena hari ni dulu. Okey, Man. Man ambil tu lubang dalam kereta. Mari kita betul hilti semua. Ambil lampu. Barang abang letak dalam. Barang Farid letak luar. Hak Farid letak luar. Buat kerja kat luar. Hak abang letak dalam, abang kerja dalam. Faham? Okay. Sekarang jam dah pukul 1.40 dah lambat. Kita dah makan. Kita boleh jamak. Jadi, sebelum pukul 6 kena siapkan. Sebelum pukul 6. 3 4 5 6 4 jam. 4 jam dah siap. Okey, terbaik. Baiklah. Kita telah sampai ke site di Rawang. Kita ada job sedikit di sini. Nampaknya kan sedang menepuk lubang untuk lay kabel armor kabel. Dan ini dia Farid. Kegemaran ramai. Okey. Bos ni mana? Nampak ya tuan-tuan, barang-barang mahal saja. Hikoki ada, Biwak ada, Hilti, Milwaukee. Yang dalam banyak-banyak ni, beg saya satu ni je. Biasanya kalau dengan Big Boss, kalau beliau tengah rajin, memang semua ni akan dikeluarkan. Kalau tengah rajin, memang akan keluar semua. Kalau tak rajin, satu je. Yang lain ni, dia takkan keluarkan. Tapi kalau makna kata, kalau dia sampai keluarkan lampu ni, harga dia dalam RM3,500. Lampu saja, tak masuk bateri tu. Lampu, beg, dalam ni ada tu lah. Beg Dewalt, Hiti, Milwaukee. Lepas tu yang Nailgun ni mahal lah, berapa. Ada RM7,000 ada satu. Kalau dah keluar ni memang makna kata Rajin lah. Senang kata rajin lah. Tak ada ayat lain lah nak saya katakan. Okey lah, macam yang tuan-tuan dapat lihat dekat ruang tamu ni, lantai kita dah lapik dengan canvas untuk mengelakkan kekotoran pada bahagian lantai. Kerana rumah ni bersih kan tuan-tuan, owner dah bersihkan. Tempoh hari kita datang, kita buat neutral breaker. Sekarang kita datang lagi sekali kerana Big Boss dapat job besar. Jadinya kita datang, kita ajalah, kita buat macam biasa. Yang last kali
Ni beg tu. Baiklah tuan-tuan, tujuan kita datang hari ini adalah kerana customer request untuk memasang sub DB bahagian dapur. Tapi akan diinstal di dalam bilik stor lah. Ini dia, ini barang dia. DB dan ini neutral breaker. Okey, customer request untuk buat sub DB bahagian dapur yang akan ditampal di sini. Tada. Okey. Dan banyak lagi lah kerja-kerja yang kita akan laksanakan pada hari ini, seperti memasang exhaust fan, memasang kipas dan sebagainya. Ini Big Boss saya. Okay, Man, kita solat dulu. Kita solat dulu. Pijam mak kan? Kedua. Jaya, kabur. Okay. Clear. Solat dulu. Bila solat kan, Zohor dan Asar dah sekali. Lepas tu, kita terus sampai, kalau tak siap, terus pakai isyak. Jadi nanti isyak, korang nak maghrib. Nampak tak? Jadi solat dulu eh. Okay. Kita potong kotak tu buat sejadah. Okay, baik. Alhamdulillah, Farid dan Am telah pun siap menggali lubang untuk kita lay armor cable. Ini laluan dia tuan-tuan. Dan di sini, di mana Am berdiri, kita akan membuat satu junction box. Pasang satu junction box dan di atasnya akan terletaknya satu waterproof switch. Socket. Satu waterproof socket untuk outdoor. Okey. Am, mempersilakan. Nanti Farid apa-apa cerita, Farid akan guide lah. Okey. Okey, bye-bye. Okey, suasana agak bising lah sekarang. Wow. Terbaik Am. Bateri pergi cas. Pergi cas bateri. Tak kuat. Baiklah, sekarang kita sedang memasang busbar box untuk sub DB ke dapur. Letupan-letupan dia. Okay, sangat level ya tuan-tuan. Level.
Tengok dia masuk cantik. Cantik. Ngam-ngam. Tak. Okey. Tu. Dia. Patut ada lemak kan. Adalah amulet yang kita akan tarik dan sambung ke sini ya bang. Oh bukan. Oh ke sini ya. Oh. Okey. 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 Setakat itu. Okey. Dekat luar tu kita dah siap tarik ke bambu. Jangan saya tunjuk kat luar. Mai masuk dalam. Tak boleh. Oh boleh. Masuk dalam. Okey. Kalau kita dapat tengok kat sini. Ini kawasan yang kita tepuk. Okey. Dekat sini lah nanti kita akan letak junction box untuk kita sambung dengan internal wire daripada sana yang bos tengah buat sekarang lah. Kejap lagi eh, waktu dia pasang DV baru nanti. Okay, sini junction box dia. Kat sini akan ada satu laluan casing untuk pergi ke DV baru. Untuk ke sub DV baru lah. Untuk ada tanda eh. Okay, so kita luar. Jom kan, luar. Kita akan pergi ke bahagian luar. Okay, kalau kita dapat lihat ke sini, Am tengah tarik kabel. Amo eh. Okay, man, tunjuk. Man, Am tengah tarik kabel, Amo. Ujung. Apa eh? Ha, ha. Saya ajar Man cara tarik kabel, Amo. Nampak? Man buat apa? Am buat seorang saja. Cik Roslan, tengok. Anak Acik dah pandai buat seorang-seorang. Saya ajar sekejap pun. Wow. Ha. Impressive. Impressive, eh? Alamak, Am tegur. Man, tunjuk kat sana, Man. Ha? Sekejap. Tunjuk situ laluan daripada starting tu. Tu laluan dia. Laluan dia, wow. Okay, ambil eh. So, dia akan tu laluan dekat tembok sana lah yang kita bawa tembok tadi. Okay. Lepas tu, dia akan pergi ke sini. Dia akan ikut tepi. Kita akan ikut tepi dan kita tak letak slab. Sepatutnya, sebenarnya Mak Bayu akan letak slab. Tapi kita tak letak disebabkan dia punya tanah tak cukup dalam. Ini je limit dia. Ada batu yang berat bawah ni? Ni ada simen. Itu je limit dia. So, kita tak slab. Lagipun owner kata dia nak tambah tanah kat sini. So, kita gali sikit sampai limit dia. Lepas tu kita letak armor, kita tutup balik lah. Nanti owner akan tambah tanah sini. Okay? Dan dekat situ nanti point untuk soket waterproof dia. Alright, nanti dah siap. Kita akan tunjukkan lagi. Okay, okay. Terbaik. Okay. Alright. Man, tengok Man. Am tarik. Dia ni jap. Tengok Man, tunjuk Am. Ada Cik Roslan ni. Nampak tu. Bukan biasa-biasa. Tarik armor cable seorang tuan-tuan. Dia tarik seorang, saya buat video dia tarik seorang. Ini bukti dia. Beliau sangat kuat. Ini bukti dia lah yang mengatakan memang Am dia berminat dalam dunia wiring. Wiring domestik eh. Alright. So, nanti buat check up yang akan tutup dia apa kontraktor yang buat rumah ni. Dia akan tutup lah simen-simen semua, cuma tanah ni dia kita akan kambus balik. Okey. Okey, right. Last Man tujuh ke apa nampak apa. Okay, kita saja lebihkan dia supaya kalau untuk buat simpanan biar dia panjang. Biar core dia panjang eh. Saja lebihkan. Okey. Alright, cantik. Okey, Am. Jadi kita akan pasang. Okey, terbaik. Baiklah, macam yang tuan-tuan dapat lihat, kabel merah dan kuning itu ngam-ngam sahaja. Manakala biru dengan hitam ni, dia banyak reserve. Ada banyak lebih. Okey. Jika diikutkan boleh sambung, tetapi bos saya membuat pilihan untuk tidak menyambungnya kerana dia kurang bagus. Dia tidak bagus ya. Penyambungan ni dia tak bagus. Dikhuatiri ada leakage ke apa ke nanti. Tak bagus. Jadinya ini rezeki kami lah. Daripada armor cable TMB. Ini masuk ke main bus bar. Main bus bar apa? Main bus bar. Nampak ya tuan-tuan? Ngam-ngam. Top ngam-ngam je. Ini pun. Okay. Ngam-ngam lah. Rezeki kami lah hari ni. Jadi Man masukkan balik. Okey, kita dah pasang casing ke atas, DB dekat sini. Okey. Baiklah tuan-tuan, beginilah cara kita membuat penyambungan kabel dari main TMB
ke main bus bar ke main DB. Untuk penyambungan kabel ni, kita menggunakan kabel lug 10-6 bagi membuat kekemasan supaya tiada arcing, tiada kebocoran dan sewaktu dengannya. Dan kerja-kerja ini haruslah dilakukan dengan penuh teliti tanpa sebarang kesilapan. Baiklah, sekarang kita sedang membuat pemasangan wire dari main bus bar ke main DB. Okey, untuk mengikat dia punya nut, mestilah menggunakan wrench. Jika kita menggunakan impact driver, dikhawatiri benda ni pecah. Dia punya nut tu pecah. Jadi kita kena gunakan kekuatan tangan cukup. Manual. Lambat tapi dia lebih baik. Walaupun lambat, dia lebih baik dan mujarab. Lebih selamat. Lebih selamat dan barang ni tak mudah rosak lah. Kalau impact driver ni dia kuat, tak pula Milwaukee. Sangat kuat, tak boleh. Jika untuk kerja-kerja ganas tu, untuk ni tak boleh. Macam tu tuan-tuan tengok . Kita dah letak kabel lug, kita letak sarung dan kita letak balik nut dia. Kemudian kita ikat pakai wrench. Slow-slow buat . Sangat profesional ya tuan-tuan. Okey, sesedap rasa cukup. Okey. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, selepas kita membuat crimping, kita mestilah test dengan cara kita menarik kabel lug tersebut untuk test sama ada melekat atau tak melekat. Jika tidak melekat, maka cramlah lagi sekali. Kerana apa? Jika crimp tidak kuat, jika wire tidak dikrimp dengan kuat kepada terminal, akan berlakunya arcing. Makanya lakukan kerja ini dengan penuh teliti ya tuan-tuan. Cek betul-betul, pasang slow-slow. Kerja sebegini punya kerja dia tidak boleh laju-laju ya tuan-tuan. Kerana sangat berbahaya. Three phase. Teliti slow-slow. Hijau ni mancing dari sini. Mana tu? Dari sini. Tak apa, nampak. Okey, situ. Pink dekat sini. Okey. Nanti kau pasang body tu, earth body ya. Okey. Okey. Mana dia punya ni? Sebelah.
Ya, macam ni bang, untuk pasang lading benda ni kena tepuk lah. Tak payah tepuk. Laluan tak cukup. Lepas kabel 2.5 je. Atas boleh ikut, bawah ikut. Mana yang lubang masuk lah. Oh, ya. Oh, ingat pakai kabel 10 juga? Ya, 2.5 cukup. Okey. Jadi dia ada lading. Terima, terima. Untuk ni bang, nanti atas ni abang baiki balik lah. Mana? Tak yang ni. Ni tak ada usik apa dah. Oh ni. Ha. Kita nak buat ni kabel dia. Oh, kabel dia kena sini. Main. Main. Ni kabel sub ke atas, ke sub ke DB atas. Oh, okey. Kita ni kita nak buat kabel DB ke sini pula. Orang tak nampak lagi eh? Nampak, nampak, nampak. Siap. Jadi kita pasang ni pula. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita dah siap. Dah siap tayar ni kabel lama. Okey, arm dah tutup. Ya, arm tutup lah. Okey, arm tutup. So, nampak kan? Kita dah tutup. Ini nanti orang kotita kata ni lah simen. So, kalau ada air apa, tak ada masalah lah kalau air bertakur ke apa, kabel takkan rosak. Okey. Lepas ni. Nanti Am akan tutup. Am akan tutup. Kalau kita boleh lihat, ni pipe patutnya yang kita sediakan untuk buat tarik kabel. Tapi bos dah tukar. Tarik kabel apa tu Farid? Kabel soket sana. Oh, kabel. So, kita dah tukar sebab bos nak guna kabel armor. So, pipe ni kita tak pakai. Saya dah cakap dengan owner yang saya akan potong lah pipe ni. Okay. Potong pipe sedalam-dalam mungkin lah. Nanti dia tutup, dia tutup je. Tak ada masalah. Lepas kosong lah, pada standby je. Okay. Okay, alright. Kita dah siap pasang waterproof soket. Nanti kita dah pasang cover dia. So nanti yang ni bos akan buat lah. Okay. Sekejap. Okay, yang ni bos. Bos yang akan buat, dia akan potong. Dia akan fitting kabel ni. So kita biar kat sini. Walaupun air dah hujan, tak ada masalah. Cuma yang ni kita dah tutup lah. Alright. So, bos dah siap nanti, bos dia akan buat sini lah. Dan kita akan tutup. So, kita ada satu lagi tambahan untuk soket. Kita sini. Sekejap lagi. Bila dah siap, kita akan tembuk dekat sebelah sini. Untuk buat soket lagi satu tambahan. Kita akan, wire tu akan jalan pada dalam lah. Bila dah siap nanti belah sini, saya akan tunjukkan. Okay? Terbaik. Okay Man, Man boleh masukkan power TNT je. Okay. Man, power TNT masuk. Man tak nak pasang protective cover dia dulu ke bang? Yang belah sana? Tak apa, nanti kita nak pasang ni. Sana. Kita pasang temporary je dulu, cover untuk safety kita. Okay, baik. Okay, Man masuk power dulu. Okay. Baiklah tuan-tuan.
Untuk sementara waktu kita akan menggunakan temporary cover. Ni cover ni dia kita beli dia dah memang dapat terus ah. Okey. Power dah masuk. Aman. Dalam masa 2 jam kita bagi power masuk dulu dan buat sedia dia. Okey. Man ambil peluang 2 jam ni charge bateri semua. Okey. Terima. Sekarang ni tuan-tuan tak main dah yang wire-wire ni. Semua cordless. Aduh, cas sini brand Hikoki, yang sana brand Jepun, brand Eiko, biasa je. Yang ni luar biasa sikit. Yang ni Milwaukee. Kat sini Milwaukee. Dekat sini Makita. Banyak bateri kita. Abang buat apa bang? Abang cas 2 watt. Tengah cas 2 watt lah. Jom nak tengok jap. Ni tengah cas 2 watt tuan-tuan. 2 watt kat sini. Ni walkie. Dalam bilik. Oh, dalam bilik Mat punya. Okey. Sekarang mudah yang tuan-tuan. Bila kita pakai cordless ni, kita boleh capai tempat-tempat tinggi. Tak ada terbelit-belit. Bahaya kalau terbelit-belit. Yang ni pula hilti. Penuh lagi bateri dia, bang. Ni penuh. Wow. Tak penuh cas juga. Tak penuh pun cas juga. Penuh pun cas juga. Okey. $99 inci. Oh, situ atas tu. Okay, man. Dulu ni telah hack, nak pecah kan. Okay. Ini dah lega. Yang tu ada point kat belakang tu, bang? Ha? Socket point kat belakang. Ada point ni. Tengah charge tak pun. Okay. Jangan mana alih-alih dulu barang-barang ni, bang. Terlalu banyak. Kita lihat sekarang, Man sedang potong metal plate gigi. Cuba fokus nampak ni, Man. Okay, sekarang kita sedang membuat sub DB Farid pada dapur. Farid di belakang ni. Ha. Fokus kat dia, kata Farid di belakang. Farid. Jauh-jauh bos nak tepuk wei. Saya dah. Okay, jangan duduk sini ya. Okay. Clear. Okay, clear. Hebat.
Baiklah, sekarang Farid sedang membuka kornis siling ni untuk membuat laluan sub DP. Untuk membuat laluan wire bagi sub DP dapur. Dia akan lagi sini. Baik, nampak tu. Ini adalah laluan trunking ya. Ya, betul. Farid, boleh terangkan sikit apa yang sedang dilakukan ni? Sekarang ni kita nak buka kornis. Okey, kenapa kita buka kornis? Okey. Sebab dia pasang pasang siling. Yang kedua, kita nak pasang casing untuk laluan wiring ke belakang ah. Ke belakang. Oh, okey okey. So sebab tu kita kena buka. So alah-alah kita dah buka, benda pun boleh pasang lah. Tapi yang belah sana bukan kita buka eh. Yang belah sana buka. Okey, okay, right. Mas. Tengok. Ha. Apa tu, Bang? Abu, apa tu ni? Abu, apa tu ni? Apa dah kamera tu? Tak nampak sangat. Ni. Oh, ya. Okey. Mas. Tadi kita dah siap tebuk lubang. Tebuk lubang Big Boss pakai Hilti. Untuk tebuk sajalah, tuan-tuan. Manakala untuk hacking, Big Boss menggunakan diwat beliau. Dalam beg. Wah. Sangat mewah. Bateri 4. 3 dalam beg, 1 kat luar. Untuk hacking tau, bukan untuk tebuk tu. Ya, tebuk untuk ni. Oh, belagak tau. Punya mewah lah tuan-tuan. Wow. Okey, Jeman. Bagi tahu kenapa kita pusing kipas kita balik? Sebab nak buang abu. Okey, kenapa kita pusing kipas ni terbalik adalah kerana keadaan yang sempit ya. Makanya habuk banyak dalam ni. Ini kita sedut habuk keluar rumah. Okey? Empat minit.
Tepuk 4 minit. Tepuk 4 minit, pecah 4 minit. 8 minit siap. Bakar tu, nanti bakar. Sangat cantik lah tuan-tuan hasil. Wow. Amazing. Okey, okey, cantik. Petak tau. Alright, nanti sapu sikit, sapu sikit. Naik ke atas. Baik, nanti bertepuk ni boleh, tepuk ni. So, nanti yang buat dalam, kau dengan yang buat luar. Ni naik, L, L. Kalau tak tahu buat L, tepuk je, nanti kau buat. Tepuk, tepuk sini. L ni, sampai sini. L sikit, L sikit. Tepuk. Tinggi silap, tinggi siling nama MG. MG. Ini. Dia ada kabinet. Ada kabinet semua dah. Dia ada kabinet nanti. Okey, Man. Okey. Baiklah tuan-tuan, sekarang kita sedang merematang top TV untuk kitchen. Band DB untuk kitchen. Yang mana dari DB developer ni kita tidak kacau. Wiring baru kita akan letak dekat DB ni ya tuan-tuan. Okey. Kuat lah bunyi ni tuan-tuan. Berdentum bunyi dia. Sangat kuat ah. Alhamdulillah. Kita akan pasang top. Zoom, kan? Zoom, lurus. Lurus. Okey. Jadi, biasa bawah ni line, atas neutral. Neutral bracket. Baiklah, tuan-tuan. Sekarang telah menunjukkan pukul 8 minit malam. Kita sudah membuat trunking, laluan trunking. Trunking untuk laluan wire ke DB. Baiklah, setelah kita siap je trunking, kita akan tarik wire. Lalu kita akan balik. Macam tim yang di belakang, mereka sedang buat apa lah? Mereka sedang menepuk laluan wire untuk socket outlet di bahagian luar rumah. Okey. Macam yang tuan-tuan dapat tengok, itu laluan dia. Lalu situ angle masuk tebuk dinding stop. Lalu dia akan ada trunking turun ke bawah. Ini DB dia. Jadi lepas ni kita lepas siap je trunking, kita akan tarik wire. Lepas tarik wire kita balik. Tapi wire untuk DB sahaja, bukan wire untuk outgoing. Okey. Faham. Okey, terima. Okey, terima. Situ. Naik. Ya, kabur. Alamak. Okey. Kita patut balik sini tadi. Kan? Dekat sini. Tapi sini ada wire. Nampak? Betul. Ada wire. Betul. Takut masa kita pump, takut kena wire. Kan? Betul. Jadi kita ikut jauh sikit lah. Okey. Jadi Man, kita pump. Lepas tu tak ada wire. Finishing lah. Jawab-jawab bang. Wah, tuan-tuan awal puas saya buat sangat perfect. Siap water balance, siap pakai laser. Itu dia. InsyaAllah lepas ni siap. Dah nak siap dah pun? Dah siap dah. Dah siap pump dia, take cable, balik. Okey, terima. Alhamdulillah. Bila ada lampu di koki ni, dia punya terang tu Tak rasa terbeban dalam kerja dalam waktu malam . Walaupun dah malam, kat luar sana gelap, tapi dalam terang. Jadi selesa lah. Dan Alhamdulillah kita dah siap. Saya ingatkan boleh siap tadi, tapi tak boleh. Sebab kita mula pun lambat. Kan? Kita mula pun lambat. Lepas tu kita pun manpower tak cukup. Jadi
kita buat mana yang boleh je lah. Dan alhamdulillah, kalau tengok dekat sini, ini main cable, cable TMB kita dah masuk dekat sini. Masuk sini cable TMB. Main cable, eh. Dari sini diagihkan ke sini. Dari main TMB ni diagihkan ke sini, sini agih ke atas. Maksud DP first floor dekat sini. Dan dari sini kabel ni, ini satu kabel Man lupa tarik warna hijau. Man tarik empat eh. Man terlupa dah penat eh. Okey, Man penat. Jadi penat boleh berlaku kecuaian ya. Kecuaian. Okey. Jadi mental kena kuat Man kerja electric ni. Right, jadi right. Besok Man tarik selai lagi warna hijau. Silakan macam tu nampak Man. Dah tarik. Itu naik. Itu masuk. Okay. Besok kita akan set up DB ni, DB baru untuk wiring baru. Dan besok kita akan set up armor cable. Jadi jam pun dah 8.20 malam. Kita pun nak balik, okay. Nak rehat, nak makan, nak solat. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Kita akan cuba siapkan esok, insyaAllah. Okay Man, macam tangga tak payah bawa balik. Tangga simpan dalam store. Tool tu bawa balik. Macam trunking semua ni buang. Trunking yang bela-bela ni simpan dekat belakang. Okay. Dekat belakang dapur. Eh? Okay. Ngam.